Presenter dan juga selebritis Indonesia, Vincent Rompis masih berupaya untuk melakukan upaya damai atas kasus perundungan yang melibatkan putranya, Legolas Rompis. Hal ini dikatakan oleh kuasa hukum Vincent Rompis, Yakup Hasibuan. Mengingat dalam perkara ini, menurut Yakup, terlapor masih berada di bawah umur yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih. Dengan demikian, masalah perundungan yang terjadi di SMA Binus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dikatakan bahwa banyak yang harus dipertimbangkan dalam kasus ini, di mana mental dari korban maupun pelaku harus tetap dijaga. Sejauh ini pihak dari Vincent Rompis melalui kuasa hukumnya masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak atau KPPA untuk membahas masalah kasus perundungan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.